Sekjen untuk meniup lilinnya. Salah, Dre. Yang ulang tahun emang siapa? Kohos dong. Dia mau begini, dia mau sowi bawa begitu. Langsung mukanya melongo. Oh, jadi ini ulang tahun konsultan host kita yang ke-40. Ngomong dulu kayak apa dulu? Ya, ya, ya. Lilinya habis, Pak. Hah? Lilinya habis. Oh ya, udah, tiup aja dulu. Tiup dulu. Mau speech dulu, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan. Ya, nanti saya, karena ini ulang tahun lu, gua iringin ya. Oke. Okay. Iringin pakai apa nih? Ih, trompet. Ulang tahun lu, jadi setiap lu ngomong, boom, gitu ya. Ya, lu paham ya? Yang udah gua kasih tahu tadi, begitu dia ngomong, saya mau ini nih, boom, ya. Silakan Andre. Bentar. Kok dia mukanya nyolot gitu sih kayaknya? Enggak ikhlas gitu. Yang ikhlas dong, yang ikhlas. Bukan, dia itu grogi, Andre. Grogi karena ini ulang tahun lu. Oh iya, iya. Udah, pokoknya dia tugasnya niup ini aja udah. Oke, siap ya? Pertama-tama saya mengucapkan syukur alhamdulillah kepada puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segalanya. Sampai hari ini bisa berdiri di sini menghibur Anda semua, berkumpul bersama teman-teman dan juga keluarga. Mudah-mudahan senantiasa selalu diberikan kesehatan. Dan juga berharap apa yang saya lakukan ini selama ini menjadi sebuah manfaat baik untuk saya sendiri juga untuk orang banyak. Ada nggak yang kalau di luar negeri atau di mana-mana yang keren tuh diiringin piano? Itu mah udah biasa, ini luar biasa. Ini kesenian yang ada di Indonesia, yang di luar negeri itu tidak ada. Tanjidor namanya. Iya, bukan masalah tanjidornya. Soundnya itu kan bisa bareng-bareng semua, kenapa mesti sendirian dong. Oke, kalau begitu sebelum Bapak dilanjutkan, berarti ini dulu ya. Iya. Ikutin saya ya. Oke. 1, 2, 3. Silakan mengucapkan selamat buat Andre dan saya mau ngasih sesuatu buat lu, silakan. Selamat pagi. Makasih. Selamat sama. Ulang tahun. Apaan nih? Hadiah. Salaman aja dulu, lu mau giliran hadiah cepet banget mata lu. Mari-mari kena. Bunga selamat ulang tahun. Makasih Pak Ji. Dengar nggak bilang makasih katanya. Makasih. Dia tahu nggak? Dia kasih selamat gue emang. Kasih selamat emang ini apa? Yang ulang tahun kan dia. Lah iya emang dia. Emang elu. Deh, gue dulu ingat waktu dulu gue ulang tahun, gue dikasih sepatu. Saya masih ingat. Sampai rusak sepatunya dan ini bukan berarti saya mau membalas kebaikan kamu, tapi ini tanda persahabatan kita yang mudah-mudahan sampai kapanpun kita tidak akan berakhir. Boleh dibuka? Boleh dibuka? Dibuang aja kumah muka. Buka dong.
makasih banyak. Sama. Ini ada uang 1000 koin, ada juga lembaran 2000 dan juga senar jepit. Iya. Jangan dilihat dari murahnya, tapi maknanya. Maknanya apa? Lagi? Maknanya, ketika kita sudah membeli sepatu harganya yang mahal, ya, jangan melupakan senar jepit yang dulu pernah mengikuti kita. Iya, itu gak ada masalah sebetulnya. Ya. Gue. Itu sih gue terima. Yang pertanyaan gue, tadi bridgingnya, dulu lu pernah kasih sepatu sama gue. Nah, itu. Dan sekarang gua pakai sampai rusak. Ah, iya itu. Untuk membalas sebagai tanda persahabatan, gua kasih ini. Iya. Terus ini kan sendal. Kirain mah kalau dia sepatu ngasihnya sepatu lagi gitu. Itu mah atuh sama aja. Tapi ini kelihatannya sih sepatu, ya. Lu mah ngelihatnya ini kayak sendal. Padahal ini kalau udah dipakai sepatu. Sendal jepit.